بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسلم رحمه الله تعالى وعدا ونفع في علم في دارين امين. وحكى اليافعي عن الشيخ ابي بكر الدريري رمي كيت كان على امام يافعي dari syekh ابي بكر الدريري قال beliau berkata كان ada في جواري di tetanggaku syabun hasanun, pemuda yang bagus. Ya. Kita akuin kalau ada pemuda bagus, bagus. Jangan ada pemuda bagus, kita keselnya orang taat banget sih. Segitunya, jangan begitu ya. Ya kalau ada orang taat ya, kita akuin ya bagus, masya Allah. Kenapa ya? Karena orang-orang yang taat itulah yang nulungin kampung kita, ya. Yang tadinya ada bencana jadi kagak ada bencana tuh gara-gara beliau. Gitu. Wali-walinya Allah. Yasumun nahara wa la yuftiru. Dia puasa di siang hari enggak buka. Ya. Jadi enggak buka maksudnya enggak makan, ya. Jadi kalau siang puasa. Wa ya. Dia puasa di siang hari wa la yuftir, dia enggak buka. Wa yaqumul laila, dan dia salat malam wa la yanamu. Ya. Wala yanamu. Ini nama yanamu. Ada dua. Nama yanamu nauman niyaman. Nama yanumu nauman. Ini nama yanamu nih. Ya. Nanti pengaruhnya di tasrifannya nanti. Wala yanamu, dan dia tidak, ya. Wala yanamu, dan dia tidak tidur. Dia sholat malam dan enggak tidur. Qiyamul lail. Faja'ani yauman, lalu datang ia kepadaku satu waktu. Ini kata Syekh Abu Bakar Ad-Dharir. Dia datang kepadaku yauman, satu hari. Waqala, dan dia berkata, pemuda Hasan ini, Syabun Hasan, ya Ustaz, wahai Ustaz, ini nimtu an wirdi ilailailata. Sesungguhnya aku tidur, ya. Meninggalkan daripada wiridku di satu malam. Dia bilang begitu. Faro'aitu, maka aku melihat. Ka'anna mihrabi qadin syakko. Maka aku melihat seakan-akan mihrabku sungguh belah. Ya, pecah. Terbelah mihrabku. Aku tidur meninggalkan. Aku tidur, ya, daripada wiridku di waktu malam. Meninggalkan wiridku di waktu malam, jadi enggak wirid, tidur. Enggak sembahyang, ya, malam. Wa ka'anni bihurin, dan seakan-akan aku dengan bidadari, qad kharajna, sungguh bidadari itu telah keluar, minal mi'rab, daripada mi'rab, lam ara ahsana waj'an min unna, aku enggak ngelihat yang paling bagus muka daripada mereka. Gara-gara apa tadi? Ini nimtu anwir di lailata, aku
tidur meninggalkan daripada wiridku di waktu malam. Artinya apa? Beliau enggak sembahyang malam. Wa idzan fi imwa'idatun syauha'u fauha'u lam ara aqbaha minha manzaran. Dan tiba-tiba pada mereka ada satu bidadari yang wahidatun syauha'u, yang buruk rupanya. Jadi mukanya jelek. Fauha'u, lebar mulutnya. Oh, gimana? Ada orang mukanya jelek, lebar mulutnya. Gimana? Cakap jelek. Ada cewek, mukanya jelek, mulutnya gede. Mau gak mau begitu? Gak mau ya. Udah mukanya jelek, bibirnya gede. Lam aro akbaha min amanzaran. Aku enggak lihat darinya, ya. Lam aro, aku enggak melihat akbah yang lebih keji min adarinya pemandangan manzaran. Artinya ini, aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih jelek daripada ini. Ini paling jelek nih. Aku belum pernah melihat seumur hidupku, katakan begitu ya. Pemandangan paling jelek ini. Fakultu, lalu aku berkata, liman antunna, untuk siapa kamu? Waliman hadhi'i, dan untuk siapa ini? Fakulna, lalu mereka menjawab tu bidadari, nahnu layalikal lati madaina, kami ini malam-malammu yang telah berlalu. Malam tanpa sholat malam. Nanti jadi malam tanpa sholat malam ditemenin perempuan mukanya jelek, mulutnya lebar. Mukanya jelek, mulutnya lebar. Kamu umpama lagi nungguin mobil di halte, ada perempuan kayak begitu, gimana rasanya? Ya, ingin berangkat aja kan, nggak mau lama-lama. Tapi kalau ada perempuan cantik, cakep, akhlaknya baik, tunggu di halte, apa yang kamu lakukan? Seneng apa kagak? Seneng, datang mau bilang kita tungguin, kagak kita tahek. Ya, wahadhi lailatu naumika, ini adalah malam ya tidurmu. Malam tidurmu, kalau malam tidur enggak sholat malam, maka jangan sampai enggak sholat malam walaupun hanya satu rakaat. Walaupun hanya satu rakaat. Jangan enggak diusahain. Usahain. Ya. Walau mutta fi lailatika adhi lakanat adhi hazzoka. Dan jika engkau mati di malammu ini, niscaya ini adalah bagianmu. Innalillah. Bagus kamu gak mati. Kalau mati ini bagian kamu nanti nih. Nanti nih jadi jelek jadinya kan. Ini ulama yang cerita. Kalau saya mah percayanya. Percaya. Apalagi sampai diabadikan di dalam kitab. Fasahiko syahkotan kharrak mayitan rahmatullah alaih. Maka pemuda itu berteriak dengan teriakan yang sangat semata-mata teriak, kharrak, dia tersungkur, mayitan, dalam keadaan mati, rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah diberikan kepadanya. Masya Allah. Segitu doang takut itu. Itu pemuda. Masya Allah. Yang kerjanya apa? Puasa di siang hari, enggak pernah buka, terus puasa terus. Dan sholat malam enggak pernah tidur.
Satu malam ketiduran. Satu malam ketiduran. Inni nimtu an wirdi lailata. Satu malam. Padahal ketiduran, padahal bukan sengaja, tidur ketiduran. Ya. Ini bisa ambil pelajaran dari pemuda ini. Kita jangan banyak tidur, jangan banyak tidur. Wa hukiya an ba'di salihina annahu qala ra'aitu Sufyana ats-Tsauri. Tadi dikaitkan dari sebagian orang-orang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Sini aja lah ya.